Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 5 Februari 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun ia enggan membicarakan atau berbicara banyak mengenai isi dari pertemuan tersebut. Ia justru menghindari dari awak media sebab sudah mengetahui pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya. Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana pun membenarkan adanya pertemuan Sri Mulyani dengan Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan itu digelar pada 14.30 waktu Indonesia Barat untuk membahas mengenai pelaksanaan APBN. Lebih lanjut, Ari membantah pertemuan tersebut juga membahas mengenai isu pengunduran diri Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan Kabinet Pemerintah Jokowi hingga saat ini masih tetap solid dan tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Sebagaimana diketahui, isu mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju mencuat dan menimbulkan banyak kontroversi. Terlebih, Sri Mulyani dikabarkan baru saja bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa pekan lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengungkap isi pembicaraan antara Sri Mulyani dengan Megawati terkait dengan pendapatan negara. Hal itu disampaikan oleh Hasto kepada awak media saat acara kampanye Akbar Ganjar Mahfud di GBK Jakarta pada Sabtu 3 Februari 2024. Tapi dia boleh, kami pokoknya kami buka poin ke poin dia boleh. Jadi mau ini Jadi boleh dong Bu, tapi sahamnya akan ada penyertaan modal kah untuk Inalum ini Bu? Nanti kita lihat. Bansos dong Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.